terkait dengan perkara yang diduga terjadi pemberian dan penerima hadiah atau jadi di Kabupaten Bangkalan, kami telah menemukan dan menetapkan sebagai tersangka sebagai berikut. Terkait dengan perkara yang diduga terjadi pemberian dan penerima hadiah atau jadi di Kabupaten Bangkalan, kami telah menemukan dan menetapkan sebagai tersangka sebagai berikut. Ada 6 tersangka yang antara lain pertama adalah kami sebut saja RA, LAI, yaitu Bupati Bangkalan periode 2018-2023. Yang kedua adalah IEL, Kepala Badan Kegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga adalah BY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan. Yang keempat adalah AM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan. Yang kelima HJ, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan. Yang keenam SH, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan.